Gerakan janin usia 16-20 minggu. Di usia kehamilan sekitar minggu ke-16 sampai minggu ke-20 atau lebih tepatnya pada bulan ke-4 hingga ke-5 kehamilan, bunda akan mulai merasakan gerakan awal janin seperti tendangan dan tinjuan, namun tidak begitu kuat. Fase ini biasanya disebut dengan fase quickening. Gerakan janin usia 21-24 minggu. Aktivitas dan gerakan janin akan semakin meningkat di minggu-minggu ini. Janin jadi lebih sering menendang, bahkan melakukan gerakan jungkir balik yang bisa membuat ibu terkejut. Pada usia kandungan ini, volume air ketuban bunda masih cukup banyak, sehingga janin bisa bergerak leluasa dan bebas. Gerakan janin usia 25-28 minggu. Sekitar minggu-minggu ini, janin bisa mengalami cegukan di dalam kandungan. Itulah sebabnya bunda kadang-kadang merasakan janin bergerak dengan irama tersentak. Selain itu, janin juga sudah mulai bisa memberi respon terhadap beragam suara dari luar. Saat mendengar suara keras yang mengejutkan, janin juga bisa tersentak karena kaget. Gerakan janin usia 29-31 minggu. Pergerakan janin di dalam kandungan akan semakin kuat, teratur, dan terkendali ketika usia kandungan bunda memasuki minggu ke-29. Bunda bahkan kadang-kadang bisa merasakan rahim berkontraksi akibat si kecil melakukan gerakan yang keras. Gerakan janin usia 32-35 minggu. Ini merupakan masa puncak aktivitas janin. Dalam minggu ke-32 sampai minggu ke-35, janin yang sudah semakin besar dan kuat akan semakin sering melakukan berbagai macam gerakan di dalam perut bunda. Tentu gerakan-gerakan ini akan sangat kuat bunda rasakan. Gerakan janin usia 36-40 minggu. Pada usia ini, ukuran janin sudah semakin besar sehingga ia tidak bisa lagi membuat gerakan memutar di dalam perut bunda. Bila janin sedang asik menghisap jempol dan tiba-tiba lepas, maka bunda bisa merasakan gerakan cepat seperti menghentak. Itu tandanya janin sedang memutar kepalanya untuk mencari jempolnya kembali. Tendangan kaki dan tinjuan tangan janin di usia kandungan ini terasa sangat menyakitkan, khususnya di bagian tulang rusuk bunda.